Nah, ini apakah memang dari awal itu ada kesalahan dari rekrutmennya, atau kan ini kan biasanya terjadi Kalau kepada polisi-polisi muda gitu, yang masih atau dari muda ya. psikologinya atau gimana? Nah, itu seperti apa? Sebetulnya kalau rekrutmen saya rasa ini juga ya perlu harus dilihat juga, tapi saya lihat dalam beberapa tahun terakhir rekrutmen dari Polri ya itu saya rasa sudah cukup baik. Mereka memberlakukan sistem yang dinamakan betah ya, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Itu saya lihat. Nah, ketika pada masa pendidikan itu sudah bagus gitu ya. Nah, memang yang menjadi krusial adalah ketika dari pendidikan masuk ke penugasan itu yang terkadang ketika tadi di akuarium ya, kalau di pendidikan kita ibaratkan di akuarium yang bersih itu ya, terus kemudian masuk ke apa namanya penugasan itu kan bersentuhan dengan hal-hal yang mohon maaf, ada yang kotor-kotor, misalnya ada yang senior-senior yang nakal-nakal misalnya. Nah, jadi pencemarannya mulai terjadi dari situ. Nah, oleh karena itu diharapkan pengawasannya itu sejak dari awal. Ketika yang bersangkutan ini penugasan, kita lihat seperti apa. Itu yang pertama. Nah, kedua, yang saya catat juga dari melihat pembinaan mereka, pendidikan, pembinaan seperti itu, saya melihat apa namanya pemberian materi-materi terkait dengan hak asasi manusia. Ini yang terkadang sudah SKS-nya sedikit gitu ya, apa jamnya sedikit, itu kebanyakan teori-teori. Nah, prakteknya ini kadang jarang dilakukan sehingga kebanyakan anak buah ini kadang-kadang nggak ngerti perkap ya, peraturan Kapolri tentang hak asasi manusia. Nah, ketika itu diterapkan dalam tugas mereka, ya mereka nganggap capek itu dulu waktu dulu pendidikan itu sudah pernah itu. Nah, tapi ketika kemudian harus diterapkan ya, implementasikan dalam penugasan-penugasan mereka kadang-kadang nggak nyambung gitu di situ. Nah, saya berharap juga ada reedukasi kepada para anggota terkait dengan tadi bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka harus melayani masyarakat, menghormati hak asasi manusia itu perlu diajarkan lagi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.